saya lagi Mas Santo di Raja Kayokom. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Mic-nya saya pegangin gini ya teman-teman, soalnya banyak yang bilang suaranya kurang kencang dan itu nggak maksimal dalam teman-teman dalam ngedengerin podcast ini. Jadi nggak apa-apa, saya pegangin aja. Maklum belum bisa beli apa mic yang mahal karena saya pikir informasinya yang penting nyampe ke teman-teman. Jadi kita hari ini kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Kita ngobrol tentang jualan lah, tentang jualan. Jadi kalau saya lihat itu dalam forum-forum atau dalam forum jual beli domba, jual beli kambing segala macam, itu kadang teman-teman itu juga sangat berlebihan ya, sangat menyakitkan. Bilangnya gitu, sangat menyakitkan, sangat berlebihan. Jadi kalau misalnya teman-teman sama dengan teman-teman lain di ternak, di mau itu pedagang, mau itu peternak, mau itu belantik segala macam, please deh, nggak usah sangat sadis, nggak usah sangat berlebihan. Contohnya berlebihan gimana? Dana 1,7 nyari buat kurban, kalau bisa apa tanduknya panjang. Jadi kalau di grup tuh bilangnya bahasa Jawa gitu, dana 1,7 lur nyari buat kurban, kalau bisa tanduk, bukan kalau bisa, kalau bisa itu masih bisa ditolerir ya, bukan gitu bahasanya, gini, dana 1,7 lur nyari buat kurban yang tanduknya panjang, yang gemuk. Dana 2 juta nyari buat kurban sing sungune blantong, nek iso warnane putih. Nah, teman-teman, ini tuh tahun berapa? Ini tuh 2022. Bahkan minyak goreng aja udah mengalami kenaikan 2 kali lipat. Dan semua bahan-bahan baku itu semuanya udah pada naik, dari minyak goreng, dari apa daging, dari cabai, terus bawang putih, bawang merah, semuanya itu pada naik. Jadi kalau misalnya harga domba ikut mengalami kenaikan yang kenaikannya misalnya signifikan, menurut saya itu wajar banget gitu. Jadi kalau teman-teman jadi orang yang nyebelin kayak gitu, jadi orang yang sadis, jadi orang yang menyakitkan kayak gitu, menurut saya agak geli ya melihatnya gitu. Teman-teman punya banyak permintaan tapi dana yang teman-teman sediakan itu sangat tidak pantas gitu. Jadi kalau bagi saya teman-teman, duit itu nggak bisa bohong. Yang bohong itu orangnya. Kalau ada orang bilang murah cuma segini, ini barangnya bagus, belum tentu teman-teman. Dan bisa dibilang enggak, duit itu nggak bisa bohong. Barang bagus harganya ya agak mahal, barang jelek harganya murah, dan itu udah dari dulu. Tapi kalau minta murah, minta barangnya bagus, ya itu menurut saya nggak wajar, sangat tidak wajar. Apalagi teman-teman sesama peternak gitu loh. Teman-teman sesama peternak tuh menurut saya harusnya itu saling mendukung, saling menghargai effort dan kerjaan sesama peternak. Jadi kalau teman-teman punya budget misalnya 1,7, 1,5 atau 2 juta, ya bilang aja dana 2 juta oleh apa
oleh bahan kurban kayak gimana ya, itu menurut saya masih sopan, masih sangat enak lah didengarnya. Tapi kalau teman-teman misalnya dengan cara yang pertama tadi, menurut saya benar-benar sadis teman-teman, menyakitkan. Dan saya rasa banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami, cuman mungkin mereka nggak ada media buat sharing gitu. Nah, saya sharing di sini supaya maksudnya saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau domba kurban 2022 ini, menurut saya dengan harga 3 juta itu udah sangat wajar banget. Jadi wajar banget kalau tahun 2022 ini harganya di sekitar 3 jutaan. Karena ya itu, inflasi tiap tahun naik, harga bahan pokok naik. Ya masa iya domba atau kambing nggak ikut naik? Kan ya sama-sama makan teman-teman. Emang peternak itu bisa makan rumput, kan sama-sama makan beras. Peternak makan beras dari hasil jualan domba. Jadi apalagi kalau teman-teman bergeraknya di bidang sama peternakan, misalnya nyari bakalan atau misalnya nyari pacekan segala macam, please lah, maksudnya jangan menyedihkan banget dengan cara teman-teman yang menyedihkan itu membuat banyak orang-orang yang misalnya bergerak di bidang ternak itu miris gitu loh. Teman-teman sama peternak kok ya kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya banyak ternyata di forum-forum yang saya lihat kayak gitu. Saya share di sini bukan untuk menghakimi, maksudnya ayo kita tuh introspeksi sama-sama melihat, dan bukan marah loh ya, ini bukan marah loh. Kita sama-sama refleksi diri, kita sama-sama introspeksi, apa iya sih harga domba 2022 itu 3 juta itu mahal. Menurut saya enggak teman-teman, orang bahan baku semuanya juga pada naik, bahkan minyak goreng aja naik 2 kali lipat. Apa iya kita perlu naik 2 kali lipat? Kan enggak teman-teman, cuma beberapa ratus ribu. Terus kalau misalnya ada orang nawarin misalnya 3 juta misalnya, mahal banget lur, 1,5 boleh? Ya Allah, 1,5, ya nggak apa-apa sih nawar, tapi saya juga nggak baper. Tapi bagi orang yang baru, bagi orang yang misalnya baru beternak, baru misalnya mau jual, ya itu sedih pasti, sedih karena domba jantan apalagi 1,5 itu bakalan teman-teman, nggak ada, praktis nggak ada kalau domba siap sembelih buat kurban itu 1,5, apalagi yang tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman pedagang, ya inilah sharing keuntungan. Maksudnya jangan mentang-mentang peternak waktu jual dia butuh, terus domba itu sebenarnya teman-teman tahu di pasar itu laku misalnya 3 juta. Karena peternaknya nggak update harga, nggak tahu harga, ditawarin 2,5. Dan teman-teman udah tahu kalau di pasar itu lakunya 3 juta. Teman-teman masih nawar, itu kan kebangetan. Apa untung 500 ribu itu masih kurang? Kan nggak teman-teman. Maksudnya sharing keuntungan gitu loh. Kita jalan bareng-bareng. Teman-teman yang jualin, kita yang besarin, kita yang ternak. Sama-sama lah. Jadi ngobrol santainya itu aja, pasti teman-teman juga ngalamin gitu, pasti relate banget lah kalau teman-teman ternak, teman-teman sama-sama ternak, sama-sama hidup di kandang, teman-teman pasti ngalamin kayak gitu. Dan pasti yang saya share ini relate banget sama pengalaman teman-teman. Jadi stop lah, maksudnya yang sadis banget, stop lah yang menyedihkan banget gitu. Teman-teman sebelum ngasih kriteria, sebelum ngasih
kriteria uangnya berapa, terus minta kriteria gimana itu, Mbok Yao update harga dulu, Mbok Yao lihat dulu lah di sekitar harga-harga itu udah bagaimana, terus harga domba itu bagaimana. Tapi kalau teman-teman duitnya misalnya 1,7, terus segitu banyak permintaannya itu ngambil di mana teman-teman, orang bakalannya aja udah nggak dapet, asli nggak dapet. Jadi teman-teman please lah, nggak usah kayak gitu, please lah, maksudnya sama-sama jalan gitu loh, biar sistem ini jalan, biar ekonomi ini jalan, biar roda ekonomi ini jalan, sama-sama saling menguntungkan gitu loh. Itu aja teman-teman, sharing santai saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat apa yang saya sampaikan. Jadi message saya itu nyampe gitu di teman-teman. Jadi nggak nge-head gitu. Jadinya komennya nggak nge-head. Jadi kayak malah ini enggak sama sekali enggak. Pasti yang saya rasain ini, yang saya share ini relate sama pengalaman teman-teman. Jadinya kita sama-sama introspeksi, sama-sama merenung, bener nggak sih kayak gitu. Tapi kalau bener ya kebangetan teman-teman, kasihan. Udah 2022 minta apa duit segitu, minta spek yang sangat begitu ya. Ya maaf teman-teman, duit tuh nggak bohong. Duit kecil ya dapatnya kecil, duit besar dapatnya besar. Itu udah di mana-mana teman-teman, nggak di sini, nggak di Arab, nggak di Palestina, nggak di Amerika, sama. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau tetap kayak gitu ya monggo silahkan. Paling juga teman-teman nanti kalau misalnya jualan juga akan mendapatkan hal yang sama. Itu aja teman-teman. Jangan lupa ikutin saya di IG Raja Kaya Farm, Facebooknya sama, TikToknya sama. Jangan lupa ikuti saya di Tokopedia. Cek banyak promo di sana. Bisa teman-teman cek, bisa follow juga Tokopedianya supaya teman-teman dapat update barang baru, harga-harga baru. Mudah-mudahan feed bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.